Kita langsung saja sambut ya. Inilah dia orangnya yang tidak lolos The Remix. Siapa? Kenapa? Tolong tuh, Mas. Kenapa? Usir anak kecil-kecil itu, Mas. Gua lewat loh, Mas. Dimasukin koin dikira orang-orang. Coba berdiri sebentar. Mbak, sebentar. Saya lihat. Kalau saya perhatiin nih. Deceh, Mas. Bukan. Ini sering saya nonton nih, Le. Siapa? Transformer. DJ. Discoko. Discoko. Silakan, silakan. Ah, Mas Adi, ini katanya. Ini enggak dilolosin sama Mas Adi. Kenapa? Mungkin waktu tes kurang kali. Sudah, saya sudah maksimal, sudah saya keluarkan semua tenaga dalam saya. Tapi ikut program ini udah diizinin sama cucu-cucunya. Bikin malu aja. Ini gimana? Lu pikir gue dandan kayak gini gak malu sama cucu apa? Mas Adi, coba kalau saya lihat sih gimana mau lolos coba? Enggak, aku waktu itu nyari masukin koinnya dari mana kalau ketemu. Nah ini kecil-kecil. Ayo, masukin joget, ayo joget. Coba, coba. Jahil itu anak kecil-kecil tuh jahil. Tapi kalau saya ini lihat masih pada nunggu di depan pintu loh, Mas. Jangan aja tunggu aja enggak apa-apa. Mas Adi, kalau aku lihat sebenarnya dia punya bakat luar biasa juga sih. Kenapa yeah. harus gak lolos ya? Dari penampilan, saya lihat padahal luar... saya ini DJ door to door loh, Mas. Bakatnya luar biasa ya. Keluarnya kejauhan. Keluarnya kejauhan. Baik banget. Coba mainin, coba mainin. Mau lolos bagaimana ini? Earphone-nya aja dari mangkok bubur kacang hijau. Kurang nyampur kali lagunya, kan harus nyampur-nyampur. Mas. Lagunya harus dicampur-campur. Sini dulu, Mas. Hah? Nanti kalau pulang cariin bis ya, Mas. Pulang sendiri, ah. Coba-coba kamu mainin dulu. Coba, mungkin. Campur-campur lagu lagi. Pulang-pulang.